Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Om Yusuf Sumulai. Nah, udah berapa lama nih Om kotak ada lebahnya? Sekitar 2 bulanan lebih, kalau udah 3 bulan. Siap. Ada berapa kotak nih Om? Ada 2 kotak. 2 kotak. Oke, siap. Sahabat semua, sekarang kita melakukan pemanenan di rumah Om Yusuf. Cara memindahkan lebah nanti diajarin oleh yang punya YouTube. Selamat sore sahabat semua. Di sini saya akan memanen koloni lebah. Datang sendiri atau dipindahkan dong? Datang. Datang sendiri ya. Dia ceritanya itu, ini sudah lama memang, cuma balik lagi. Itu Om ambil, habis semua bersih, cabut dia. Balik lagi dia. Ini kotak yang pertama yang akan kita panen terlebih dahulu. Ada. Belum ya? Ini banyak sih. Belum. Belum ya? Ini sahabat semua. Kotaknya. Kita semua nak dikerjain tapi waktunya enggak ada. Malam-malam itu kita kikis. Jangan lupa ini asapnya yang telah saya gunakan. Kita memanen lebah. Yang kita lakukan, yang tidak boleh kita lakukan, yaitu jangan kita menghabiskan sisir sarangnya ini. Kita boleh mengambil beberapa sisir, namun harus kita sisakan sisir sarangnya ini, jangan kita habiskan. Kita bisa ambil satu sarang lagi karena aku lihat di sebelahnya masih ada sisir sarangnya. Kita ambil satu lagi. Kita sisakan satu sisir sarang ini. Itu masih ada beberapa, di sebelahnya juga masih ada sarang. Namun tidak kita habiskan supaya tidak kabur koloni lebahnya. Kita tutup kembali. Satu kotak lebah telah berhasil kita ambil atau kita panen. Selanjutnya kita mengambil kotak satunya lagi. Sarang satunya lagi. Coba kita buka. Wah, sahabat semua. Sarang lebahnya. Ada berapa sisir nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sisir. Kita kikis sarangnya. Ini adalah kotak kedua. Kita berada di rumah Om Yusuf Sumulai. Ini koloninya ini sudah membuat ratu baru. Ini adalah telur calon ratu baru. Beruntung kita panen. Kalau tidak kita panen, otomatis koloni lebah ini akan mecah dan akan kabur meninggalkan sarang ini. Madunya penuh bro. Kita ambil yang di ujung. Oke. Mantap, anak.
Luar biasa sih ya. Sahabat semua, saya menyisakan dua sarang saja. Yang kecil-kecil akan saya ambil. Nanti yang dua sarang ini akan kita ambil. Kita tutup kembali daun jendelanya. Anaknya jangan sampai ikut, Om. Oh, jatuh-jatuh nak ke bawah. Terbalik enggak? Itu madu lah. Aduh, udah lama Om rindukan madu ini dapat juga ya. Apa itu, Cok? Di antara madu sama anak tuh. Nah, sip. Terus kalau lurus. Lurus deh, Om. Makasih. Yang pucuk itu kan lah habis madunya kan dimakan sama anak yang netas. Enggak boleh, kabur nanti dia kalau kita habiskan. Kemarin, habiskan. Om habiskan yang itu satu tuh, makanya kosong kemarin. Kabur. Oh, datang lagi dia gitu loh. Karena dia di habitat alaminya mungkin kehujanan, Om. Dia enggak boleh kehujanan ya? Enggak boleh ya. Kalau dia kehujanan, dia cari sangkar yang tempat teduh. Wes, mantap. Mantap tuh. Mantap. Ini tuh cara. Ini yang kita minta-minta apa ini? Memang bawah anak itu. Mau kasih itu, Mbak?